Itu yang saya kata tuan-tuan. Saya ulang baliklah tuan-tuan, ya tak? Manfaat yang paling utama yang dapat membantu kita, menguatkan kita untuk berada di atas jalan petunjuk ialah isteri kita. Sebab saya tak nampak jalan kalau kita tak menghidupkan kekuatan yang Allah beri pada isteri kita. Cuma tadilah yang kerja dia ialah untuk mendapat panduan ataupun petunjuk Allah Ta'ala. Isteri menjadi kekuatan. Dia adalah apa ni, orang yang dekat dengan kita yang akan menyokong kita. Abang, jangan lupa ke masjid. Abang, solat berjemaah. Abang, buatlah kebajikan bersedekah. Ni isteri tu kan? Ini yang perlu kita bentuk balik. Isteri kita ni bukan untuk seronok-seronok di dunia, tetapi lebih pada itu untuk membantu dan menguatkan kita supaya berada di atas petunjuk Allah Ta'ala dan akhirnya menjadi pasangan di dalam syurga yang menunggu kita, insyaAllah. Tapi siapa yang bentuk? Kitalah. Siapa yang ada kekuatan? Dia. Tapi kekuatan yang kita dapat daripada siapa yang bentuk? Kita. Tapi kita asyik membentuk dia ikut jalan kita, jalan nafsu. Patutnya kita bentuk dia ikut jalan Allah, jalan menundukkan nafsu. Dan bila kita dapat merasai manfaat isteri kita di atas jalan petunjuk, bertukarlah isteri tadi jadi nikmat, tersembunyi pada nikmat itu cinta, maka berkekalanlah kita dengan dia ke dalam syurga. Begitu juga suami. Bersalam semalam saya mengajar bab taubat. Kita tahu semua taubat, taubat, taubat. Tapi ngaji bab taubat ni untuk apa? Untuk kita bertaubat. Nak taubat apa ustaz? Ada tak isteri yang yang suka lawan cakap suami? Ada. Ada, maka bertaubatlah. Ada tak suami menzalimi isteri? Ada. Taubatlah. Kita nak taubat di atas kesalahan kita, bukan sekadar nak mengaji bab taubat tapi tak bertaubat. Mana? Jadi balik pada tadi, cinta Allah ni disebut kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita nak dapat cinta Allah, Allah tunjuk jalan. Kalau betul kamu cinta pada Allah, atau kamu nak cari cinta pada Allah, pasal dia in kuntum tuhibbun, sekiranya kamu cinta. Tapi sekarang ni dia kena cari. Jadi kita tambah, jika kiranya kamu cinta pada Allah atau kamu menginginkan perasaan cinta pada Allah, fattabi'uni. Nabi kata ikutlah. Allah suruh Nabi sebut, dan ujung Nabi, Allah Ta'ala kata ikut Nabi. Jadi sekarang kita nak cinta, kena ikut Nabi, ya? Salah satu jalan untuk kita mendapat cinta daripada Allah Ta'ala, supaya kita cinta pada dia, ialah ikut Nabi. Bila kita tak ikut sunnah Nabi, Allah tak bagi, ya? Jadi penting tak kita ikut sunnah Nabi? Betul lah, jalan petunjuk. Tetapi yang lebih tinggi daripadanya, supaya Allah mencampurkan rasa cinta kita pada dia dalam kehidupan ini. Tapi kita hari ini sunnah Nabi tak berapa nak ikut. Jadi jalan tu, ya tak? Pasal bila sebut cinta, dunia ni kita korban habis untuk Allah Ta'ala atas dasar cinta. Itu cinta. Tapi kalau kita masih lagi ada halangan-halangan, mana cinta tu belum di peringkatnya, dan kita perlu terus-menerus mencari dia. Pasal kita di dunia, kita sanggup korban apa saja demi cinta pada kita dunia. Sedangkan Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-galanya. Jadi itu hakikat dia. Carilah cinta Allah Ta'ala, tuan-tuan, dengan mengikuti jalan-jalan dia. Tapi itulah, Allah, saya buat ini, campurkanlah cinta saya kepadamu. Allah, saya ikut sunnah Nabi, campurlah cintaku padamu dalam hati ini. Minta lah. Kan? Bila kita solat, apa tujuan solat? Mengukuhkan iman. Kan? Mengukuhkan iman. Apa gunanya puasa? Menghidupkan sifat suka tak suka, tetap buat. Apa dia pada apa ni zakat? Untuk kita menundukkan nafsu kepada harta, tapi lebih kepada mencari manfaat. Ini benda-benda yang perlu kita ulang. Isteri, kalau kita tertipu dengan duit, kita rugi. Maka dengan duit yang ada, mari kita belanja pada jalan Allah. Isteri, puasa ni mengajar kita, suka tak suka, asal dia perintah Allah, kita buat juga. Maka marilah kita pesan-memesan benda kebenaran. Bila saya suka, kau ikut aku. Bila aku tak suka, kau tegurkan aku. Itu hidup dia. Itu cara nak menghidupkan di dalam jiwa, dalam hati kita. Bukan mengaji di masjid, di luar kita lupakan benda tu. Yang di luar kita duk ulang apa? Jawatan, pangkat, harta, perempuan. Duk ulang benda tu. Jadi itulah yang kukuh di hati. Cuba kalau keluar tu, minta maaf, saya hidup saya kira nak mengukuhkan iman, iaitu apa saja yang Allah perintah, itulah dia kehidupan saya. Baru dia kukuh. Wallahu a'lam.